Cerita Susrini yang dompetnya membengkak selama lebaran bersama Raffi Nagita, Masya Allah. Mudah-mudahan kesembuh ya, Sus. Amin. Mungkin ya begini ya. Lebaran itu bukan cuma dompet yang membengkak. Dompet yang membengkak. Berarti Sus dompetnya membengkak. Alhamdulillah. Skill dong, Sus. Alhamdulillah. Sudah beli tanah? Tanah? Enggak, ngapain beli tanah? Terus apa beli apa? Belum beli apa-apa. Yang paling penting itu saya mau nyekolahin anak saya dulu. Di sekolah internasional ya? Ya enggak lah. Yang penting bisa lanjut aja. Habis itu beli apa? Enggak beli dulu. Mas, kuliah gitu maksudnya ya? Kalau ada rezeki. Tapi susah, anak-anaknya mau kuliah di Jakarta, rencananya? Gimana aja lah, yang penting diterima gitu. Di negeri, insya Allah.